review menu terbaru dari Chat Time. Jadi Chat Time itu munculin lagi nih menu kolaborasinya dengan BT21. Setelah sebelumnya sukses banget, kali ini bikin lagi nih satu menu terbaru, yaitu Purple Berry Cream. Menurut aku ini tuh menarik banget karena kerasa bakal ada kelembutan dan ada juga kesegaran dalam satu cup. Ini bakal enak banget menurut aku. Saya tonton videoku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Dari dia, aku senang banget kalau lihat catang yang edisi ini karena puas banget dong ya. Dia bisa sepanjang kepala aku segede itu atau sepanjang ini. Jadi menurut aku bakal puas banget untuk minum kayak gini. Ini dia Purple Berry Cream. Ya deh. Jadi dia ada topping cream gitu yang menurut aku bakal bikin atau ngebalance rasa purple yang agak asam kayak gitu ya. Semoga rasanya jadi benar-benar enak ya. Langsung aja tinggal dibuka dari sini. Ini aku bakal cobain langsung tanpa diaduk atau dikocok dulu ya. Bismillah. Tunggu. Menurut aku segar banget sih. Coba aku aduk dulu ya bagian bawahnya aja. Aku aduk bagian bawahnya doang dan rasanya kayak gimana. Menurut aku ini lebih dominan ke tehnya. Jadi basicnya adalah jasmine green tea ala Chat Time. Terus dikasih rasa anggur gitu, tapi anggurnya menurut aku cuma sentuhan hatsem deh. Jadi cuma sentuhan yang bikin rasanya makin segar. Dan krimnya susah. Yang aku rasain krimnya ini ada kayak rasa gulih atau gak benar-benar manis gitu. Dan yang gak yang bikin kayak sakit gigi atau ngilu gitu. Jadi menurut aku ini enak, dan krimnya itu gak cuma kayak white cream gitu, tapi yang agak padat-padat, semi-semi mentega gitu lah. Seger sih, enak banget. Kita bahas dulu nih menu sebelumnya, yang dua yang lama itu kan. Yang pertama adalah Purple Star Tea dengan basic jasmine, green tea plus rasa anggur. Kemudian dikasihin topping grape jelly, itu benar-benar segar banget sih. Ya basicnya ada di sini juga. Terus kemudian yang kedua versi milk tea-nya, jadi ada purple milk tea. Jadi si green atau si jasmine green tea-nya itu dipakein rasa anggur juga, ditambahin milk tea, ditambahin grape jelly. Yang ketiga ini berbeda, dia nggak pakai grape jelly tapi diganti dengan topping cream yang ternyata enak banget. Jadi ini aku rekomendasiin buat kalian yang lebih cenderung suka tidak rasa susu tapi pengen creamy gitu. Itu tetap rasa segar itu dapat, tetap rasa creamy tapi bukan susu, dan ini kayak semi-semi smoothies gitu, segar. Kerasa strawberry-nya, jadi ternyata di creamy itu ada bulir-bulir strawberry-nya yang bikin tambah kerasa real. Kalau ini tuh strawberry yang dipadukan dengan anggur. Recommended banget. Dan ini setelah aku diamin, jadi aku sempat diamin sekitar setengah jam gitu. Dan karena aku less ice, jadi dia nggak kehilangan rasa manisnya. Manisnya tetap pas, tetap enak banget. Dan ternyata si bagian yang cream itu memisahkan diri. Jadi dia balik lagi ke atas dan yang cair di bawah jadi kayak gini. Dan makin kelihatan warnanya coklat kayak teh gitu ya. Jadi memang basicnya teh. Setelah diminum, ternyata makin lama si strawberry dan juga anggurnya itu makin ngeblend, bikin tambah enak. Dan menurut aku ini fix, wajib banget kalian coba. Karena buahnya kerasa banget fresh, terus unik rasanya, dan menurut aku ini bener-bener pasti semua suka. Paling not buat yang gak suka asem, ini mungkin kalian perlu mempersiapkan diri nih. Untuk sedotan pertama memang agak kerasa asem ya kalau belum diaduk, tapi kalau udah diaduk makin ngerasa enak banget, blend semuanya dan mantep pokoknya. Sekarang aku mau bahas body care yang juga nuansanya ungu kebetulan banget dari Scarlet Whitening. Ini adalah wangian pomegranate, ada
shower scrub dan juga body scrubnya. Dua-duanya ini kalau kita pakai wanginya benar-benar jadi tahan lama, nyaman dan kulit terasa bersih, juga bisa lembut dan tentunya ada bonus bikin kulit lebih cerah kalau kita pakai secara rutin. Jujur ini adalah wangi yang pertama yang bikin aku jatuh cinta sama produk Scarlett, terutama body care-nya. Wanginya itu enak banget. Wanginya itu nyaman, segar dan ada sedikit rasa manis yang enggak berlebihan, jadi tetap nyaman di hidung, tetap nyaman bagi orang lain, nyaman bagi kita juga yang mandi, dan itu benar-benar bisa bikin semerbak gitu loh. Jadi kayak seneng banget gitu mandi kalau wangi. Bahkan ini juga suami aku nyobain dan dia suka. Menurut aku wajib banget cobain, pakai aja kedua ini karena wanginya bakal nempel dan bikin tahan lama. Saya itu bisa disempurnakan dengan pakai body lotion. Untuk Scarlett itu body lotionnya banyak banget varian wanginya. Kali ini aku dapat yang romansa. Ini salah satu produk unggulan juga karena ini tuh wangian pertama, salah satu wangian pertama lah yang diciptakan oleh Scarlett, dan ini ciri khas Scarlett juga ada di sini. Menurut aku ini juga wangi, wanginya juga nggak berlebihan nyaman. Aku pun udah pernah pakai body scrub dengan wangi yang sama dan menurut aku juga enak, wangi, nyaman, pokoknya recommended. Nah, ini semua ini punya kandungan utama glutathione dan juga vitamin E yang tentunya bagus banget untuk kulit, menutrisi kulit, bisa melembabkan, membantu mencerahkan. Pokoknya semua yang baik-baik bisa dibantu oleh produk-produk ini, dan kalau kita pakai ketiganya tentu akan membantu kulit kita lebih baik lagi. Gitu aja, makasih banget udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa tonton video aku yang lain dan tunggu video aku selanjutnya.